Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing paketan yang berisi kawat untuk saluran air. Jadi kalau ada aliran air tersumbat menggunakan kawat ini. Dan yang kedua adalah borcun, biasanya namanya borcun. Jadi ini saya hanya unboxing paketan, bukan unboxing borcunnya. Untuk pembahasan lebih jelasnya nantilah, untuk review di video selanjutnya biar tidak terlalu lama. Nah, isi paketannya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini biasa digunakan ketika saluran atau pipa air yang kita gunakan tersumbat. Ini pipe cleaner manual 6 mm kali 5 meter. Jadi ini panjangnya 5 meter. Ya, ada gagangnya juga. Jadi kalau saluran air kita tersumbat, pipa air tersumbat, kita bisa menggunakan alat ini karena ini lentur dan bisa diputar juga, bisa diputar di bagian ini. Panjangnya 5 meter, ada yang 10, cuma ini saya beli yang 5 meter seperti ini. Untuk review lebih jelasnya saya akan lanjut di video saya selanjutnya. Dan yang kedua adalah bor mini atau biasa yang disebut borcun. Kalau di bengkel-bengkel biasanya menyebutnya borcun. Nah, bentuk borcunnya ini seperti ini. Bor mini set dengan pengatur kecepatan. Jadi ini ada pengatur kecepatannya. Pengatur kecepatan disertai akselerasi 40 PC. Aksesoris maksudnya 40 PC dan karbon sikat luar. Terus ada selang poros fleksibel, jadi ada selang fleksibelnya bisa diputar. Dan yang ini adalah aksesorisnya. Ini aksesoris dan karbon sikat luar itu yang bagian ini mungkin. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Untuk mereknya Nankai. Kalau dari tulisannya di sini mereknya Nankai. Dan di sini bagian belakang pengatur kecepatan 10.000 sampai 32.000 putaran per menit. Selang poros fleksibel. Nah, sudah ada keterangannya di sini. Yang mudah dilepas menggunakan presisi. Karbon sikat luar agar mudah diganti. Oh, jadi ininya dia. Biar bisa dibongkar pasang. Untuk penggunaannya memotong, amplas dan yang lainnya. Aksesorisnya ada 40. Tegangan 230 volt 50 Hz dan maksimum outputnya dayanya 135 watt. Jika tanpa beban, no load speed, 10.000 sampai 32.000 RPM. Jadi tanpa beban. Collet chuck capacity, ukuran chucknya di sini kapasitasnya 3,2 mili dan 2,5 mili. Case-nya di sini 285 x 235 x 80 mm ininya. Burnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk video unboxing pipe cleaner manual yang 5 meter beserta bor mini set dengan pengatur kecepatan merek Nankai, satu set di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.